Selamat pagi waktu Cyprus. Sekarang gue lagi ada di kota lain, tapi kurang tahu nama kotanya, lebih tepatnya apa. Dan sekarang gue lagi ada di sekitaran danau. Kita kesini jadi ikutan turni gitu dan naik jeep. Jadi ikutan terus. Geng, selamat datang kembali dan masih dalam video yang sama. Ini lanjutan dari perjalanan kita ke negara Siprus. Tapi di video ini kita bakalan trip ke beberapa tempat dengan menggunakan mobil jeep. Jadi kita bakalan safari trip. So, ikutin terus. Buat kalian yang belum tahu negara Siprus atau lebih tepatnya dikenal di bahasa Indonesia yaitu Republik Siprus. Dan Republik Siprus ini adalah sebuah negara pulau di Laut Tengah bagian timur. Tepatnya ada di sebelah selatannya Turki dan di sebelah baratnya Syria. Ibu kota dari negara Siprus sendiri adalah Nikosia. Dan Nikosia adalah salah satu kota terbesar yang ada di negara Siprus. Untuk bahasa resmi yang mereka gunakan adalah bahasa Yunani dan bahasa Turki. Lunch at the village, and from there on, we'll carry on the peaks of the mountains. The views will be. You see that the area that we're coming through is actually limestone, which should tell you that you know everything that we're actually driving at the moment was underwater. Where they eventually go green, copper oxidizes and it goes green. Yeah. Okay. So there are there. Okay. The red that you see. Ini salah satu gereja yang ada di desa ini. Jadi kebetulan karena kita naik dan destinasi kita ke salah satu desa ini. Desa ini cukup cantik dan orang-orangnya pun sangat-sangat ramah. Sekarang kita lagi di daerah perkampungannya, tapi kurang tahu namanya apa lebih tepatnya karena itu di bahasa lokalnya, bahasa aslinya, jadi itu agak susah disebut. Terus, ini kampungnya tuh lumayan nggak terlalu besar, tapi cantik-cantik banget sih, desanya cantik gitu. Terus nanti setelah ini kita bakalan ngunjungin ke daerah lainnya lagi dan bakalan ke puncak gunung, jadi ikutin terus. Jadi bapak-bapak di sini tuh mirip-mirip kayak di Indonesia, suka ngumpul terus ngerumpi gitu kan, ngumpul-ngumpul. Kalian bisa lihat kan? Jadi bukan cuma di Indonesia yang bapak-bapak nyerumpi, di sini juga ngumpul-ngumpul, duduk-duduk di luar di bawah terik matahari sambil ngerumpi. This will be a good video. The tame ones, yeah, but they grow the wild. The tame one is the one you can't eat, isn't it? It doesn't have the flavor of the wild stuff. Are you ready, Vanessa? I'm ready. Lou, close your eyes. it's not so much here that she needs to close her eyes. Thank you.
helipad. Is that what it is? No, we always think it was a roundabout. That's... It was quarried. Yeah. Okay, but there's an underground stream, so it's mineral water. Ah. So I'm going to stop here and give you a little bit of time. Ini di depan danau, danaunya cantik banget. Sekilas sih mirip kayak danau yang ada drama Korea. Lihat ya. Bagus kan? Dan karena perjalanannya pakai jeep, jadi tuh jalannya tuh kayak goyang-goyang gitu kan. Gue tuh agak enak, agak mual, tapi ya lumayan lah. Terobati ngeliat pemandangan kayak gini. So like I said, they have microclimates. So in one island, you'll have a rainforest and then like a desert canyon. Still pretty warm. Sounds crazy. It is. We were on the same plane because we couldn't change the tickets at that point. But once we got there. Kanan untuk balapan rally dan kalau misalkan lagi ada kebakaran itu mereka tuh pakai mobil jeep gitu buat nolongin kebakarannya gitu. Danau ini tuh nggak pernah frozen, nggak pernah beku atau nggak pernah meluap, jadi tuh stabil kayak gitu aja. Di sini ada banyak ternak kayak kambing segala macam, jadi ini airnya itu buat peternakan di sini. Jadi kalian bisa lihat di sekitaran sini tuh ada peternakan kambing dan susunya itu digunain untuk bikin halloumi. Jadi halloumi itu kayak semacam keju gitu, makanan keju yang digoreng dan itu bikin itu dari susu kambing. No, he's no good at running the country or world politics or anything else like that. He's a showman. Yeah, basically. So he grabs people's attention. I mean, I love him or hate him. Jadi sekarang kita lagi ada di restoran lokalnya. Bisa dilihat, ini lucu banget. Tradisional. The wood is for the fireplace, not vampires. Cinta. Ini restoran yang tadi kita makan. So this is the place with one person living here. Where do they live? In that house. It's just too hot. South Florida. North Florida has more seasons, but South Florida is hot all the time. But have snow? No snow. Maybe once every 3 years in the north part. It's cold. How do you cold? Jadi ini beberapa tradisional rumah-rumah tradisional di sekitaran sini. Kalian bisa lihat ini tuh cuma bebatuan doang. Jadi dari mulai tembok sampai jalanannya tuh ya sama batu-batu juga. Looks like you put the whole goat in. They used to make bread. Tapi udah nggak ada yang tinggal lagi di sini. This is the actual oven. It's in there anyways. Be careful, that door is not exactly sturdy. This is like medieval living. Oh, what's going on? Why is the church stuff here? We put it here. Why? Yalah smart, if Bego then it. Yeah, aku quite wrong. Why do you tell them about the
Jadi katanya kendi-kendi yang ada di sana, beberapa kendi di sini tuh itu digunain untuk semacam kayak kulkas gitu. Jadi buat naro makanan-makanan biar lebih awet gitu loh, geng. Gitu loh. Padahal di sini tuh lagi lumayan dingin di daerah ini karena ini sekitaran puncak. Tapi kalian bisa lihat gue pakainya pakai rok kayak gini. Sedangkan yang lain itu pada pakai baju yang cukup tebel buat musim dingin, sedangkan gue cuma kayak gini doang. Gila kan? Bahkan gue bukan lokal. Nah, ini salah satu gereja yang kita kunjungin selama trip safarinya. Tapi sayangnya gue gak bisa masuk ke dalam gereja ini dikarenakan gue pakai rok pendek. Jadi orang-orang di negara Cyprus ini cukup religious banget. Mereka sangat-sangat taat sama agamanya. Dan mereka tuh beribadah benar-benar khusyuk banget. Jadi dilarang untuk masuk yang berpakaian minim. Makanya cuma Zenith dan kawan-kawan lainnya bisa masuk ke sini. Sangat disayangkan ya. Begin with them, we'll be making our way down to the lower part of the village and grab the left hand. Cats. Yep. Oh, little puss. Nah, ini pedesaannya. Dan penduduknya itu sekitaran 600 orang. Cocok banget ini orang. Want to be cute? You almost hit the wall. You will fall. Thank you so much sudah ngikutin perjalanan kita sampai di sini, tapi masih banyak juga lanjutan-lanjutan dari video trip kita ke Cyprus. Jadi ikutin terus sampai akhir dan jangan lupa bantuannya untuk like, comment, dan subscribe. Kalau kalian suka juga kalian bisa share ke teman-teman kalian dan see you in another trip. Bye-bye.